Selamat petang Ibu Bapak, Oma Opa yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi melalui renungan singkat pada petang hari ini, hari Selasa 6 Juni 2023. Perlu saya perkenalkan kembali, nama saya Ibu Novi Tumanken dari Jemaat GPIB Griya Mulia Purworejo. Baiklah, Ibu Bapa, Oma Opa, sebelum kita mulai renungan pada malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, Yesus Tuhan dan Roh Kudus, selamat malam. Kami bersyukur sepanjang pagi sampai malam hari ini, kami terlindungi oleh Tuhan. Dan pada kesempatan yang indah, kami boleh merenungkan pesan cinta kasih Tuhan yang akan kami sampaikan kepada rekan-rekan PKLU GPIB. Mari Tuhan, kami siap mendengar dan mengikuti sabdamu. Amin. Oma Opa, mari kita sama-sama buka Alkitab dan sebagai renungan kita akan kita baca bersama-sama Alkitab dari Perjanjian Lama, yaitu Kejadian 27 ayat 30 hingga 40. Demikian bunyinya. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya, katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga, ya Bapa." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah dua kali menipu aku, hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku." Lalu katanya, "Apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku?" Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, "Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kuberkati dia dengan gandum dan anggur, maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat, ya anakku?" Kata Esau kepada ayahnya, "Hanya berkat yang satu itukah ada padamu, ya Bapa? Berkatilah aku ini juga, ya Bapa." Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu
dan engkau akan menjadi hamba adikmu, tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Demikianlah bacaan Alkitab. Untuk bacaan Sabda Bina Umat, Ibu Bapa, Oma Opa, kalau pagi tadi kita telah membaca Kejadian 27 ayat 18 hingga ke 29, yang di dalamnya diceritakan bagaimana akhirnya Yakub berhasil menerima berkat kesulungan dari ayahnya. Dan sekarang, sore ini, petang ini, kita mendapati ayat 30 hingga 40 dari kitab Kejadian, yaitu Esau datang dan gagal menerima berkat kesulungan dari ayahnya. Isa kaget karena Esau menjelaskan bahwa yang datang sebelumnya bukanlah dirinya. Ishak menjelaskan bahwa berkat kesulungan yang telah diberikan tetap ada dan berlaku bagi yang telah menerimanya. Sebelum engkau datang dan memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Ada pada ayat 33. Mendengar penjelasan ayahnya, Esau sangat memohon agar ia juga diberkati. Esau meminta berkat dari ayahnya, sekalipun bukan berkat kesulungan. Ishak menjelaskan keistimewaan berkat kesulungan pada ayat 37. Esau mempersalahkan Yakub yang sudah menipunya. Sang ayah menegaskan sekalipun Esau tidak mendapatkan berkat kesulungan, Esau tetap dapat hidup dengan baik. Jika Esau sungguh-sungguh menjalani hidup dengan baik, bahkan beban dan pergumulan dapat teratasi. Ada pada ayat 40. Pasti ada bedanya antara orang yang menerima berkat dari Allah dengan yang tidak menerima berkat Allah. Pertanyaannya, apakah berkat Allah terbatas dan dibatasi hanya kepada orang-orang tertentu? Jawabannya, berkat kasih Allah tidak terbatas dan tidak dibatasi. Berkat dan kasih Allah dianugerahkan untuk semua orang. Yang diambil dari kitab Yohanes 3 ayat 16. Dan yang tidak kalah penting adalah penyertaan Tuhan berlaku di sepanjang kehidupan kita. Dari kitab Matius 1 ayat 23, Matius 28 ayat 20. Pelajaran iman bagi kita yaitu ketika kita menerima berkatnya, maka kita patut memeliharanya dengan penuh tanggung jawab. Dan walaupun kita tidak menerima berkat khusus, kita harus percaya bahwa ada berkat lain yang dapat kita terima dari Allah, yang adalah sumber berkat. Demikian renungan pada petang hari ini. Pahami kasih-Mu, sukacita pun barulah lengkap bila ku di rumah-Mu. Raih hidup-Ku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih hidup-Ku, raih dan dekatkanlah sisi-Mu Tuhanku. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami terus bersyukur dan percaya untuk semua yang Tuhan sudah izinkan atas hidup kami. Dan teguhkanlah iman kami atas penyertaan-Mu. Amin.